saya pikir tetap saya akan evaluasi dulu, saya akan tanya beberapa ahli juga kepada para nelayan itu sendiri. Karena ada dua hal. Yang pertama, kenapa nelayan itu mencari benih-benih lobster itu untuk kemudian diekspor? Yang pertama karena ada demand di luar. Yang kedua, mereka butuh kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini yang paling utama. Tapi juga tetap sustainability itu menjadi hal yang penting. Saya penting itu sustainability karena itu adalah untuk kepentingan generasi 25 atau 100 tahun yang akan datang. Jadi tetap akan saya evaluasi, akan saya lihat dulu nanti seperti apa, kajiannya seperti apa, begitu.